Bisa menikmat ampul-ampulan gitu, Pak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kali ini saya akan berbagi racik dan membandingkan mas lagi ya sobat. Yuk kita langsung meracik ya sobat. Yang pertama kita punya DHO CRNCM di Rp5.000 atau setara dengan 30 gram ya sobat ya. Umpan murah, umpan simpel, umpan dadakan ya sobat ya. Umpan terjitu, umpan terampuh ya sobat. Tonton dan simak videonya, jangan di-skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Umpan ini murni tanpa esen, tanpa rakrot ya sobat ya. Kali ini saya main paket murah-murahan ya sobat, tiketnya cuma 70.000, tanam ikan 1 kg saja sobat ya. Dengan umpan begini juga saya berani main ya sobat ya. Murni real tanpa esen, tanpa kroto ya sobat. Untuk bahan yang berikutnya kita punya 3 butir telur puyuh ya sobat. Kita gunakan kuningnya saja ya sobat, 3 butir telur puyuh. Bila sobat tidak ada telur puyuh, bisa gunakan telur asin ataupun telur ayam rebus ya sobat. Umpan ikan mas siang malam jos sobat. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya umpan dalang mantap tuna ya sobat ya. Ini sisa yang kemarin ada setengah bungkus ya sobat, kita gunakan semua setengah bungkus ya sobat. Untuk penggunaan airnya usahakan jangan air panas ya sobat ya, air hangat saja atau air dingin. Soalnya kalau nanti gunakan air panas itu umpannya mengembang jadi keras ya sobat ya. Kita gunakan air secukupnya, perlahan-lahan ya sobat ya, biar umpannya kalis ya. Selanjutnya kita punya umpan katu lampa pelangi ya sobat ya, itu untuk aroma wanginya sobat. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja sobat sebagai aroma wanginya ya. Kita kaliskan lagi ya sobat agar umpan benar-benar tercampur rata ya sobat ya.
Untuk bahan selanjutnya atau yang terakhir, kita punya jempol amis spesial ya sobat ya. Jempol amis spesial kita gunakan cukup 1 sendok saja ya sobat ya. Oke sobat, kita kaleskan ya, kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya sobat ya. Kita tambahkan air secukupnya ya sobat. Usahakan jangan terlalu keras ya tekstur umpannya ya sobat ya. Kita kaleskan benar-benar tercampur semua bahannya sobat ya. Untuk tekstur tergantung selera sobat ya. Kalau mau lembek ya tinggal tambahkan airnya lagi sobat. Usahakan jangan terlalu keras ya sobat. Oke sobat, media sudah siap digunakan. Yuk kita langsung mancing saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang selalu itu ganti kepak sedek ngobrol itu gini kanan kiri iya lurus oke banyak ya orang dia bawa kita menikmati ampul-ampulan gitu pak Ha ha ha.